Oke guysku, welcome back with me di channel YouTubeku Russell. Woi sis isolur. Nah, sekarang aku sama Mas Dika mau dimasakin tongkol spesial for you in the me ya guys ya. Ini salah satu makanan favorit aku, namanya itu tongkol kecap for you des. And the hot and the strong in the me. Langsung aja guys, kita eksekusi tongkol pedes kecap spesial for you in the me-nya. Ini dia guys. Ini dia ya. Apa itu? Bahan-bahannya sudah ready. Mau bikin tongkol kecap ini guys. Ini tongkol, bawang putih, bawang merah, bawang brambang, bawang bombay. Terus iki apa? Jahe apa anu iki, Mas? Jahe diiris tipis. Terus lombok ijo, lombok gede-gede kira. Ih, lombok larik. Kok ngene ta yo, ora mulai masak. Kak yo lagi. Hah? Kak. Apa? Nek masak ngene ditotong ngene. Sopo? Ya mamamu ibumu. Ya ora, Mas. Butek ya. Langsung ta. Belum padoken gak tuh ya wis. Tok ari to. Ana tokol kecap seneng sing nyemek, sing garing apa sing leket? Lek leket iku sing kental. Lek basah iku ya rada berkuah, lek garing iku sing garing. Nah. Sing berkuah. Sing nyemek. Sing berkuah, Mas. Sing nyemek. Oke. Okay. Kalian juga pantengin ya aku kalau bikin story itu kayak apa, biasanya yang bantu aku itu siapa. Oke? Okay? Iya. Ayo. Nah, ini dapur minggunya Mas Dika ini, guys. BTS-nya ya, Roy. Lanjut. Urip di kok suami jenis. Ciro. Minyak sudah panas, kita masukkan bawang merahnya dulu, teman-teman. Bawang merah, bawang putih yang sudah diiris tipis, kita gongso sampai harum. Ya. Ini resep tongkol kecap ala-ala aku ya. Kalau kalian mempunyai resep sendiri ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gini loh teman-teman aslinya. Nah, karep saya tuh gini. Nah, saking nyelempit-nyelempit teman-teman. Nah, ini teman-teman. Bang bombenya enggak sekalian masih gongso ini sih, bawang merah, bawang putihnya dulu. Loh, yang banyak gini biar meriah dan rasanya aduhai. Seperti itu teman-teman ya. Kalau saya bikin story, kalian itu jangan bukannya. Mas, di belakang Mas Dika itu siapa? Jangan punya pikiran buruk toh. Ada Mas Angga yang setia menerima gaji per bulan 15.000. Oh, dia gitu mau guys. Ambil mobil HRV ya kan? Lagu ini lagu ini enggak? Lagu ini enggak? Mantannya sekarang juga lanjut bro. Oke, ini kita tumis dulu ya. Ini masih puagi banget ya. Lo guys. Aku barusan bangun tidur langsung yuk. Disuruh bikin konten ini guys. Enggak nyenan, ya wis iki enggak kok ini seret nah, wis. Ini wis langsung geser ngene. Wis, nah. Oke. Setelah bawangnya sudah agak layu, kita masukkan irisan jahe. Jahe ini bebas ya, mau digeprek boleh, mau diiris tipis boleh, terserah ya. Sekalian dengan bawang bombaynya. Bawang bombay ini opsional rek, lek gak duwe gak usah dikei. Lek duwe dikei gak apa-apa. Bawang bombay itu memberikan rasa manis ke masakan. Nah, ditumis sampai aroma jahenya keluar. Jangan lupa untuk lengkuasnya juga dimasukkan yang sudah digeprek. Kalau lengkuas aja diirisi lur engko kena cakut seakan sing mangan. Digeprek ae. Ini Mas Angga sudah ngedem nasi ya, guys ya. Kok nek mangan cek langsung. Blab. Oh, langsung blab. Tangan ngedem nasi, guys. Aromanya enak sekali. Aku sudah dua kali ini dapur minggu masaknya terlalu simpel. Ini kayak aku simpel banget ini. Ini sing trending ku mas. Gak sengaja lu mas trending mas. Sing samain masak no kerang ku mas. Kayaknya ini trending 4 nih. Amin. Ayo, yuk enggak. Oh, enak. Oh, kerang gue enak kok. Yuk si. Setelah itu kita masukkan cabai merah yang sudah diiris, cabai besar ya guysku, sama cabai hijau, sama cabai rawit. Duh, kalau ini rek meriah ya.
enak kalau bikin tongkol kecap resepnya pakai ini enak. Jadi cabenya dikletusi gitu loh guysku. Bumbunya enggak terlalu pedes. Malah dicokot lombok ya rotok kroso. Nih. Menarik kan warnanya. Ini tongkol kecap bayi aku ya. Warna aslinya gini. Loh, kalau tanpa lekting. Ini karena lektingnya kompor. Tuh. Baru sadar saya, guys. Kalau atasnya kompor ini ada lampunya ternyata ya. Iya, iya, Bro. Astaga, saya baru sadar, Bro. Di rumah Amin. Nah. Nih, kalau sudah gini ya, Bos. Kita masukkan air. Ini sudah digoreng Mas Diki ya tongkolnya ya? Sudah dong. Nah, jadi lihat matamu enggak kayak itu kamu. Ah, matamu buta ya. Digoreng dulu guys, ini guys. Syaratnya harus digoreng dulu. Sampean dewe ndel. Kontrole dagingmu. Jadi enggak ngamukan. Bumbunya sudah kayak gini, tanek kita masukkan tongkol-tongkol yang enggak bersalah. Tongkolnya sudah digoreng setengah mateng. Tak kenrek nasibe tongkol iki. Di laut gak salah gak apa ditangkep temenan lo so nangis ya kan nyawa ingin hidup bebas seperti kita tapi ditangkep dan kita masak maafkan ya tongkol. Nah ini kayak gini ya guysku, belum dibumbuin sama sekali. Kita masukkan air sesuai selera. Lulu suka kuah banget atau suka nyemek atau gimana, kalau aku lebih suka yang agak kuah. Kalau tongkol kecap kegaringan karena aku kurang enak, agak kuah lagi. Nah, gitu guys, jadi guys ini kita bumbuin ya teman-teman ya. Bumbunya yang pertama ada kecap hitam teman-teman. Nah itu teman-teman. Ada kecap hitam teman-teman pertama teman-teman. Kecap ya. Terus berikutnya di sini. Ini datang ke atas. Dulu anggap terus cepat-cepat gue bawa sendok. Saya itu mici-mici belum nih sore. Aku sih ngisong masak buat aku bertek ya. Nah, yuk. Karena ini tongkol kecap, jadi yang pertama dimasukkan adalah kecap. Karena ini adalah tongkol kecap, jadi bahan-bahan yang pertama dimasukkan untuk bumbunya adalah kecap. Setelah kecap, aku pakai kaldu jamur. Kaldu jamur opsional, punya dikasih, nggak punya nggak usah. Terus dikasih merica, tapi tuwiti banget. Buat aroma tok. Terus habis itu dikasih uyah. Aku kemarin nggak tahu rek beli garam apa. Wedi aku, uyah iki titik wis asin nih. Tenang. Terus kita kasih micin. Terus kita kasih gula. Walaupun kan kecap sudah manis, tapi tetap kita harus memberi gula. Sudah. Mantap ini guys. Terus ya, kita aduk-aduk pelan-pelan biar bumbunya meresap. Beda-beda guys, ada orang tongkol kecap yang suka sampai ngelemak itu gitu loh, apa jenis? Ngelemak? Itu loh, gak sampai anak loh. Ini adalah makanan favoritku guys, ini guys, sumpah enak poli. Ini saya ditantang rasa untuk masak ini, saya takut loh guys. Takut rasanya tuh gak sesuai ekspektasi dia.
kan ada Mas Angga tiba-tiba keluar dari balik jeruji pagar. Pasti sip, gak tau gak sip. Pasti sip, gak tau gak sip. Kurang lagi di gue, tau gitu. Ish. Ikan ini i cuci. Ya. Uyah sing tak tuku iku medeni lho. Apa uyah ni, Mas? Iso bedane wasing ini medeni. Banyu paling duduk banyu laut, butuh banyu segoro paling, Mas. Itu, terus banyu. Banyu tuku Antartika lho, uyah iku lho. Lho yo, beda yo. Yo kan. Titik ais. Kok ini dilarang? Jadi dapur minggunya Mas Dika itu kayak gini ya guys ya. Kalian itu kalau apa? Kalau kepo pembuatannya itu kayak gini. Triwe. Nah, ini asistennya Mas Dika ini guys. Yang apa itu? Yang menyekel-menyekel kamera itu Mas Angga ini guys. Tak kasih bocoran kamu ya. Di story-nya Dika Bijay itu yang apa? Yang menyekel kamera itu Mas Angga. Nah, ini dimasakin spesial. Special for me. Wah, mantul banget. Special for me in the hoy. I like you for me. Isi korek ya, yo, tangi turu. Aku raup tok irek bro ngadus rek. Aldi. Ini kalbunya para koki. Oh iya. Ini chef enggak ikut Mas ya? Iya. Tapi aku lali jenis apa ini? Tapi angel boleh aneh lah. Toko-toko biasa kok ono. Indomaret enggak duwe. Ono. Ya terus ini. Amerika. Dek, ono. Toko-toko gede. Sudah dekat. Tapi lengkap loh, Rek. Tenan. Saya tinggal beli waktu saya ono. Ayo, enggak. Ayo. Ya. Sebagai penyeimbang segarnya, mari kita kasih daun bawang yang sudah dipotong dan kita tunggu sampai agak panas. Kalau mau diberi potongan tomat nggak apa-apa, terserah. Nggak usah dikasih daun bawang juga nggak apa-apa, terserah. Kalau resep aku kayak gini aja, kita tunggu agak panas dikit lagi. Ini bumbunya sudah pas. Begono, begono, begono guys, begono guys. Kau tu mau piring-piring buat aku dulu. Apa mas? Kak wis mas? Kak wis mas? Lu jangan ngomong satu tu piring tanggung, ngabut tuan. Piring ini. Piring ini mas jika aku ini rek yo. Ya ini piringku. Cancuk, cancuk. Kartel. Dintuti cuk. Jadi piringnya mas jika itu kayak gini guys. Namanya piring saji. Nah, gini ya. Sengkrowak bareng tuh. Sengkrowak. Piring paling ini doang aku dibuai. Piring gak niat loh. Oh. Ini doang aku dibuai kalau. Sok iso cuwil separuh. Kalau aku separuh mau di kayak apa mas ini gimana? Ini doang aku. Terus piring lungsut gak tuh? Kalau piring lungsut. Piring lungsut. Piring lungsut. Ini aneh rek dikit dia buka kaki rek ya. Terus piring alas di ruang. Oh, piring lungset guys. Model-model lungset kan model ya. Kerangin lo guys, modelnya guys. Lo. Oh, piring lungset ono juga piring lungset yo guys yo. Aneh-aneh rek, gini rek, enggak kasih rek. Nah, iki mbok apa iki jenenge ya iki yo? Nih. Yo kok Mas ini, Mas? Itu hiasan itu. Oh, hiasan. Mahal itu. Ya, berapa, Mas? 400. Wih. Percaya lur. 400 ribu. Terus itu gimana ya sama banget. Pisau-pisau ini apa? Pisau-pisau. Loh, kok bisa buat belek kambing aja. Loh. Wayang boleng nih. Itu guys, itu pisau-pisaunya itu guys ya, bisa membuat menguliti guys, menguliti kambing. Menguliti barang kalir. Itu Fitri ya, kita mau ada sama apa mas? Asli ya, kepingin enak mana ada siji. Apa mas? Dikei apa mas? Dikei, apa jenenge?
itu loh, tomat. Shh, guys, sudah matang, guys. Ini bumbunya kuwentel, guys, yo. Masya Allah, guys, telon, guys. Ini tongkol kecap spesial, ya, yes. Special for you in the me. Special for you in the me. Tongkolnya kita tadi juga beli tongkol saset, kan? Oh, tongkol saset, mas. Iya. Berarti sampean gak tuku nek mlijo ani iki, Mas, yo. Enggak. Bungkusnya pakai yang tongkol koyo duduk frozen. Tapi ya tongkol saset wis ono merte ngono. Oh, tuku ndek. Kan ndek, guys. Tuku ndek Superindo, guys, ini, guys. Tongkolnya Mas Dika, guys. Jadi makanya ketongkol. Ini namanya tongkol kecap special for you in the me. Jadi tongkol special for you in the me-nya itu estetik, ya. Oke, guys, ini lagi restoran dengan sebanyak ini mungkin dibanderol sekitar 270 ribu. Ini Fahmi. Paham, baru bangun ya, Paham? Fahmi. Tangan turu, guys. Wong ayam itu, guys. Ayo, ayo kita makan yuk. Ini aku mau mengedem sego, ya, guys, ya. Mau makan yang nikmat banget. Dipeksono apa aja nih? Amis. Kepiting kok iso kon? Lah itu berarti. Wis, amisan kepiting mah. Wih, mantep banget, guys. Special for you in the mini, guys. Nah. Ditemkan ini, guys, ya. Mas Fahmi baru bangun, kenapa kok apa itu gak suka tongkol kecap pedes ini? Karena dia suka ikan dia ikut pesugihan sama keluarga. Oh, ikut pesugihan. Agak siriani enggak, agak siriani kok nafil. Dia mau sing agak siriani rapi suwe. Rapi mu suwe ini tadi. Enggak, kalau Fahmi dari dulu, guys, dia tuh enggak sih enggak mikir enggak apa foto estetik enggak. Fahmi dari dulu enggak suka. Tapi kan kepiting awas, guys. Terima. Ini terima kasih loh, Mas Dika, sudah dimasakin special for you in the me. Ini makanan favorit aku ini, guys. Sik rek ya. Di sini kita langsung makan. Berpergian ke Gondang Legi, ayo monggo merapat yang di Gondang Legi. Kita bertemu di Krishna School. Iya, Krishna Sur kan jenis ini, ya. Rodok lagi lho, pokok sih, story itu lho, langganan itu biasa elektrisit. Cabenya meriah sekali. Bumbunya lekor. Ayo, Chris. Kita makan ya, teman-teman. Makan dong, Chris. Apanya ide kita makan. Saat ngerek paham gak sama ngerek. Guys, Kak wis. Dulu lu. Nih, guys, lihatin, guys. Loh, langsung aja kasih bumbunya gini, guys, ya. Nih, guys, aku ambil dua, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Halo ini. Kabung ke. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, guys, panas, guys. Masak mau dulu, dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau makan ya. Siapa? Gue di sana. Wah, enak, guys. Enak, kan? Kalau tongkol kecap kok berarti ya. Lu pasti kok rasa jahe ini, Rek. Terus, aku ngerasa bawang-bawangnya kuat banget. Karena aku biar tongkolnya tuh gak terasa amis-amis banget. Enak, kan? Mesti sip, gak tau gak sip.
Enak sumpah. Ini bumbunya top, ini sepul. Kalau ini. Kalau ini. Ikan, ikan. Kan gabus. Yang tongkol. Wah enak. Cuma sedikit kurang. Masak lagi loh, Rek. Ya, apa rasanya? Kalau ini mas, rasanya mas. Kalau ini, gua dicap. Kalau dia sering request pengen tongkol kecap. Enak. Mas Fahmi ini sudah dimasakkan enak, dia tidak arep guys memilih bikin Indomie dia guys. Aku ambil kerupuk dulu ya. Apa? Burok enggak gede-gede kan. Cuma aku ngomong ibu. Dan nanti. Tapi ini enggak seneng banget. Ini jenisnya aku rek ya, ini kurang. Tapi enggak tak warti aku lemes. Jadi aku menahan. Sak ini wis. Bumbunya enak rek. Kan betul. Ini tuh mama didol kan langsung dol gitu juga. Kalau lawas. Gua kada laris. Halo Ime. Sampe buka warung prasmanan lu, Mas. Aku kepengin mangan, kepengin mangan. Aku lagi pengin buka, iku kudu aku dhewe bar sing masak. Ya apa ngene iku, Ara? Ya apa guys ngene iku, guys. Aku tuh punya kekurangan enggak bisa percaya ke orang, guys. Sama malele tak edit dhewe, guys. Yo. Ya apa memang sama malele iku sing edit wong liya, Mas juga dhewe, Ra. Tak kameramen ini dewi kadang apa kalian itu. Gak gampang percaya ngomong dulu. Ya itu tipikal orang yang gak gampang percaya sama orang. Jadi ya membuat dia susah sendiri. Itu. Nah, ini gede-gede. Jadi semalam itu Mas Fahmi katanya Mas Angga mimpi gire-gire apa Omi. Ya burak apa? Lendur. Hah? Lendur. Lendur. Tak sadar. Keselan. Ini di apa, Mang? Keselan. Halo, Ime. Nah, dia itu enggak. Ini aku pertama kali ya konten dapur minggunya Mas Dika. Kalau kemarin itu kan dimasakin secara dadakan yang apa itu trending gitu. Wih, trending lo guys, sa Indonesia guys. Sa Indonesia trending 7. Trending 7 terus 8, 9 gitu. Masih trending. Iya. Iya trending. Maaf guys. Aku tuh tiap minggu masak tapi nggak ada makan. Padahal hidupnya berdua sama Angga ya. Ya. Kita mamion. Jelas-jelas tongkol itu bergizi. Ya. Banyak nutrisi. Ditambah dengan rempah-rempah, jahe, bawang yang memberikan kamu semangat. Malah kamu memilih ini. Ya apa Mas Fahmi? Oh ini memang gak seneng apa ini? Dua lauk. Kabel. Ya tapi seafood lah. Ini banyu kecuali kepiting, udang, kerang. Gua lah ini cok, itu enak-enak kan harap. Enak-enak ya. Ya orang gak seneng apa ini? Aku ah. Spray telek mas. Aku arep kabeh guys kecuali koyo apa? Spray telek. Ya. Oh iki lho. Barang arep spray telek kadal kan arep berarti. Apa? Masak kadal berarti.
Enggak, aku bawa sing makanan umum Arab, sing enggak Arab kok kami. Nyambi. Ya kalau umum mah iku enggak umum enggak Arab. Apa terus dicari campur? Kan iku duduk. Anu, Mas. Itu ya lho, kita tuh kan berapa? Di panganan umum ini. Iya. Heeh. Nyambi. Umum kau enggak Arab ya, Pak? Heeh, ini kau enggak Arab. Udah nama panganan umum aku Arab kok. Enggak tahu. Ya Arab, Jawa. Jawa Arab. Ya bawa pengalaman-pengalaman itu enggak? Tidak apa-apa. Lihat yang ini sih halal apa? Ini nek Jawa kan sate kelinci. Kelinci itu harus sate kelinci. Enggak, aku enggak. Karena kalau sate kelinci membayangkan lucu ya lho. Mentok ya harap kalau mentok. Mentok harap, efek harap. Yo, aku mentok ini nih. Mentok sing gemoy lho. Oh, si harap aku. Ini cebol. Lek sing dhuwur iku gak harap. Banyak. Dhuwur wong. Aku bebek arte biasa ya aku biasa. Hei, tahun tahun ini nggak bisa makan bebek. Trauma cuma bukan jangan. Duh, itu soalnya. Masak eh paling ribu ya. Masak bebek itu soalnya kongkong itu biasa brutu eh di katut. No di brutu itu berkadang ono taekin. Duh iya di jeruk brutu. Aku yang masak ayam aja. Tak kuat bebek brutu eh. Ya itu memberikan efek-efek bau-bau lengus. Masa enggak dari trauma guys sampai pangan bebek itu kayak sama abu kandang sih. Lah aku favorit ya tetap seafood ya. Cuma kan kayak kesehatan serem. Aku seafood cumi. Aku cumi biasa guys. Biasa. Orang itu aku seneng banget. Tapi orang yang ngelu cerita orang juga biasa. Biasa. Malah aku seneng sih ini. Tongkolku yang enak itu ada telur ber sing kayak sambal mata loh. Oh, anu mas sing tongkol pindang itu kan pindang sing kelopak lu kan itu pindang itu aku bahas tongkolku yang enak itu tongkol suwir sambal mata yo kemarin itu tongkol kecap di senggesong senggesong tuh, kunci itu kemarin enak tongkol yang enak mantap. Jos kandos kandos totos drodos. Ai apa mang jare enggak? Oh sinar. Ailin ini ha. Swadikap. Habis guys yo. Kelihatan. Habis. Aku bagian tongkolku yang enggak suka item-itemnya gitu kan. Jadi enggak tak makan. Sing item sing ireng-irenge iku lho, Mas. Kulite kulite iki. Ireng, Mas. Kulite ya. Duduk daging sing warna ireng ngene iki lho. Lho, iku jenenge ambon. Lho, iki tambah sing lan seneng. Kada seneng tambah Mas gak? Kaya lebih apa ya? Apa yang ayo ambon? Iku jenenge sing ambon. Oh. Keset. Iku lebih keset. Iku kematangan buat ngasapi kematangan. Kamu di atas ya. Wadigap. Enak. Bumbunya itu gimana ya guys? Rasanya itu mas angga ditutup ya. Wow. Enak bumbu. Sisi, malam ini gimana mas Angga enak? Enak ini mas Angga tuh. Mau minum ini sirup ini guys. Terus sirup ini. Oh, ya ini jenenge urip rek. Mangan, umbi, pokokan wah. Swadikapol guys. Ya udah ya guys ya. Sekian dulu vlogku kali ini. Dapur minggunya Mas Dika ya guys ya. Masak tongkol kecap yang sangat mantul banget, special for you in the me. Begitu aja teman-teman. Jangan lupa di-like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian ya, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya biar kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaruku dariku guys. See you, dadah.
Assalamualaikum.